Pelakon Puteri Sarah Liana didakwa pernah diceraikan dua kali oleh suaminya juga pengarah terkenal Syamsul Yusof. Menurut sumber Harian Metro, kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya, Selangor. Perkara ini memang berlaku dan ada rekod, malah sudah difailkan pada September 2020 untuk pengesahan lafaz cerai, katanya kepada Harian Metro. Sumber itu berkata, difahamkan, Syamsul tidak hadir ke mahkamah untuk rekod kes perceraian pasangan itu masih berjalan di Mahkamah Syariah di sini dan gagal diselesaikan selepas Syamsul enggan menceraikan Puteri Sarah pada 18 April lalu. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga iaitu Ira Qazal juga anak kepada pelakon veteran Qazal sebelum Syamsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu. Pada awal Januari lalu di Thailand, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun ke alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.